subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa hadir ke dalam majelis ini. Kita membaca munajat, baca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, dan menuntut ilmu agama Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan merahmati kita semua, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, setelah dua minggu lah libur, seminggu atau dua minggu kurang lebih. Tadi itu solawat yang kedua itu disebut solawat busro namanya. Memang lagunya hampir sama dengan solawat apa yang solawat atibun apa solawat apa tuh yang itu atibil qulub lah. Nah, sama lagunya sama, cuman liriknya yang berbeda. Kalau tibil qulub tuh kayak apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Nah, kayak itulah. Kalau yang tadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina, lain liriknya Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha. Allahumma salli, ya Allah limpahkanlah salawat ala sayyidina, kepada Nabi sayyidina pemimpin Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad. Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. Nabi Muhammad itu yang pemberi kabar gembira, sahibil bushra, salatan tubashiruna biha, yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan. Kemudian wa ahlana wa auladana, berikan juga kebahagiaan kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami. Wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina, dan semua guru-guru, syekh-syekh kita. Wa mu'allimina, dan orang-orang yang mengajarkan kita, mengajarkan kami. Wa mu'allimina wa talabatana, nah wa talibatina, murid-murid kami. Nah, termasuk murid-murid. Nah, mudah-mudahan kita ini dapat kebahagiaannya itu. Berkah salawat itu, nah salawat busra itu dapat kebahagiaan. Wa talabatana wa talibatina min yaumina, dari hari, min yaumina hadza, dari hari ini, nah, mulai hari ini, ila yaumil akhirah, nah, sampai kepada hari akhir. Nah, bahagianya tuh berkah salawat itu. Kalau tibbil qulub tuh minta kesembuhan, nah, minta hindarkan dari segala penyakit. Bagus semua selawat. Nah, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Nasihatul Ibad. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid daraini, amin. Wal maqalatu tsaminah, maqalah yang ke-8. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Julukan Sidin ini Al-A'mash. Nama Sidin ismuhu Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Oh, nama Sidin aslinya Sulaiman.
dari Kufah. Dari Kufah, Kufah itu di Irak tempatnya. Kenapa digelari Al-A'mash? Karena Al-A'mash itu kurang jelas pandangan artinya. Jadi penglihatan sejentuk kurang jelas. Ya rabun lah bahasa kita lah. Nah rabun. Tapi Sidin ini ulama, termasuk ulama besar juga di periode tabi'in. Habis sahabat ada tabi'in. Nah beliau ini termasuk tabi'in periode akhir. Sidin ahli Al-Quran, muhaddis, ahli hadis, perawi hadis juga Sidin, termasuk ulama hebat. Ujar Sidin, nah, ini semoga Allah meridhoi Sidin. Mangkana ra'su malihi taqwa kallatil al-sunu'an wasfi ribhi dinihi. Ujar Sidin, barang siapa, ini kalau bahasa-bahasa ulama itu, apalagi Sidin menggunakan bahasa Arab tuh bahasa yang sangat banyak makna, itu kita tuh harus bisa betul-betul mencernanya. Kadang artinya yang kita tangkap ini padahal makna itu bisa lain. Nah ujar Sidin, barang siapa yang modal hartanya, ini kalau menurut di sini nih lah, kalau modal hartanya itu adalah takwa, maka kallatil al-sunu an wasfi ribhi dinihi. Barang siapa yang modal hartanya itu takwa, maka lisannya itu akan keluh, akan susah mengungkapkan keberuntungan agamanya. Pahamlah ada kalau kena dijelaskan, yang penting tangkapin dulu. Ulangi sekali lagi, barang siapa yang modal hartanya itu adalah takwa, maka lisannya akan susah mengungkapkan keberuntungan agamanya. Tuh satu dulu kena menjelaskan ya. Kemudian wa man kana ra'su malihi dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa yang modal hartanya dunia, kebalikannya yang tadi, maka lisannya akan susah mengungkapkan kebanyakan daripada kerugian dalam agamanya. Ulangilah, barang siapa yang modal hartanya dunia, maka lisannya akan susah mengungkapkan banyaknya kerugian agamanya. Kebalikan yang tadi. Nah, sekarang penjelasannya. Ma ma'nahu, apa maknanya? Yang pertama tadi, barang siapa, ujar Sidin, yang modal hartanya itu takwa, maka akan susah lisannya mengungkap keberuntungan agamanya. Maknanya adalah, barang siapa yang, kalau di sini disebut modal harta, harta itu ya ibarat kita kehidupan. Nah itu tuh maknanya tuh, barang siapa yang modal hidupnya itu ketakwaan, artinya ketakwaan menjalankan syariat agama, menjalankan perintah Allah, maka lisannya tidak akan mampu menghitung, maksudnya itu menghitung seberapa banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mulai paham lah? Nah, mulai dah. Langi pulang. Barang siapa yang modal hidupnya adalah ketakwaan, yaitu menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat agama,
maka dia tidak akan mampu menghitung kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Pahamlah sudah. Pengambila dan bongkot paham tas dato. Kunci. Nah, paham tuh. Nah, kemudian yang kedua tadi, barang siapa yang modal hartanya adalah dunia, artinya modal hidupnya itu semata-mata dunia. Arti dunia di sini berarti tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan syariat agama Allah, semata-mata dunia aja hidup. Maka lisannya pun tidak mampu mengungkapkan atau tidak mampu menghitung seberapa banyak keburukan yang ada pada dirinya. Paham? Oh, paham Pak. Paham jar Pak. Nah, jadi ada dua di sini pesan Sidin. Bila hidup di dunia ini bermodal takwa. Nah, itu modal dahulu, takwa dahulu, dasar modal hidup di dunia nih. Lalu di mana mencari modal takwa nih? Banyak lewat ibadah yang Allah perintahkan. Ibadah yang mana aja? Semuaan ibadah itu meningkatkan ketakwaan. Dengan takwa tadi, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah, dan kebaikannya itu kada mampu kita menghitungnya. Nah, itu sudah nyamannya dah gitu. Semua kebaikan Allah berikan kepada kita karena ketakwaan kita, dan kebaikannya itu kada mampu kita menghitungnya, kada mampu. Lalu ada pertanyaan, kayak apa orang yang tidak bertakwa tapi seakan-akan kelihatan baik hidupnya? Ya, kalau banyak orang yang di luar kita nih, kada sama dua kita, sembahyang kada, puasa kada, pokoknya beribadah kada, tapi hidupnya nyaman. Kelihatan kita nih hidupnya nyaman, terjaminnya hidupnya. Kenapa bisa kayak itu? Masih ada dapat kebaikan dari Allah. Jadi Allah itu memiliki kebaikan banyak. Ada yang kebaikan Allah sebar begitu saja, silahkan dicari, diambil, kayak apapun caranya ambil silahkan. Ada kebaikan Allah sebarkan. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang khususiyah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kebaikan khususiyah ini bisa di dunia diberikan oleh Allah, bisa di akhirat, dan di akhirat itu pasti dapatnya. Jadi ada dua macam kebaikan Allah, atau bahasa nyamannya gini, kasih sayang Allah. Kita tuh bila membaca Al-Quran ayat pertama surah Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Kenapa Al-Quran itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa dimulai bahasa ini bahasa kasih sayang? Allah nih memulai Al-Quran dengan bahasa kasih sayang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahman, kasih sayang juga. Ar-Rahim, kasih sayang juga. Nah, sama dengan kebaikan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Siapa aja, beriman, tidak beriman, yang baik, tidak baik, manusia, binatang lah. Semuaan dapat kasih sayang Allah. Ini yang Rahman. Atau kebaikan Allah tadi, semuaan dapat. Tapi ada yang khususiyah, dapat kasih sayang Allah yang lain, dapat kebaikan yang khusus, yaitu Ar-Rahim tadi. Ini khusus diberikan oleh Allah. Nah, syarat mendapatkan Ar-Rahim, syarat mendapatkan kebaikan yang khusus ini, yaitu modalnya takwa. Takwa, beda pada sama dapatnya.
Kalau yang lain bilang ada sembahyang, ada puasa, ada beribadah, walaupun baik, seakan-akan kelihatannya baik hidupnya, tapi nya tidak mendapatkan kebaikan yang khusus dari Allah. Nah, sebaliknya kita sembahyang, beribadah, berpuasa, semuaan ibadah yang wajib dikerjakan, ditambah lagi yang sunnah, dapat ketakwaan dari Allah, maka kita pun dapat kebaikan yang khusus dari Allah. Terutama kebaikan khusus ini yang pasti kita dapat karena di akhirat dapatnya. Pasti itu. Kada bisa kada, karena janji sudah oleh Allah. Bila takwa tadi jarsidin kan akan dapat kebaikan dari Allah. Kebaikannya ini kada mampu kita menghitungnya, kada mampu kita menghitungnya. Kebaikan Allah. Kada usah kebaikan yang khususiah tadi. Kebaikan yang ada di dalam diri nih, atau nikmat yang ada di dalam diri nih, kaulah kita menghitungnya. Kada kawa. Rambut aja dulu kada kawa menghitungnya. Ini kan kebaikan Allah nih memberikan rambut. Coba nang kada tumbuh lagi rambut tuh, gundul lalu licin, kedahi-dahi nah licin. Supa-supan rasanya habis. Nah, kita nih masih dapat kebaikan dari Allah, berambut, labat rambut. Nah, kawalah menghitung kebaikan yang ini aja dahulu nah. Kada kawa. Kebaikan dari. Apalagi pokoknya itu hanya di awak kebaikan. Kawa mengijibkan mata. Kawalah menghitungnya, bekijib sehari berapa? Berkedip mata dalam sehari adalah yang biasa menghitung. Kada biasa kalau mengajar kijip, 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 kijip seorang. Kada biasa menghitung. Nah, ada yang kijip benar kelimpanan. Coba mun kada kawa bekijip bang mata, kada kawa berkedip mata, bibin calak terus, padas mata. Lah, naik motor tuh mun kada kawa bekijip padas kalau mata. Oh, janak terus. Itu nikmat kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Kada kawa kita menghitungnya. Hanyar itu aja, apalagi kalau kita bertakwa, pasti dapat kebaikan khusus dari Allah dan kita kada mampu menghitung kebaikan itu. Di akhirat tuh pasti dapat kebaikan dari Allah. Asal modalnya takwa. Apa kebaikan yang diberikan oleh Allah? Surga dapatnya. Surga tuh sudah kada kawa lagi ditakar, dihitung. Makanya di dalam riwayat itu disebutkan ketika seseorang masuk ke dalam surga mendapatkan kebaikan dari Allah. Inya bepander jaka bahasa kita nih. Ya Allah, sungguh luar biasa kebaikan impian ini. Nikmat yang ada di surga ini sangat luar biasa. Seandainya ulun tahu, ujarnya, nikmatnya tuh seperti ini, waktu di dunia ulun kada apa-apa hidup tersiksa. Waktu di dunia ulun kada apa-apa hidup dengan berbagai macam ujian, cobaan, kada apa-apa. Sekalinya pak balasannya yang gini sangat luar biasa, kada apa-apanya bandingkan hanya ujian yang semalam tuh kada apa-apa. Nah, jaka bahasa kita tuh. Nah, itu kenapa? Ya itu sangat luar biasa balasan dari Allah, kebaikan dari Allah. Tetapi awas kebalikannya tadi, bila modal hidup kita ini dunia semata-mata, maka keburukan yang ada pada diri kita, kita pun kada mampu menghitungnya. Kada kehitungan lagi sudah, jaka bahasa anunya dosa kita tanda. Kada kawa dihitung lagi sudah dosa. Kalau hanya modal dunia hidup, dunia aja disasah. Bangun guring dunia aja dipikirkan nih umpamanya. Dunia aja bangun guring sampai ke guring-guringnya gitu, dunia juga mimpi ini kan urusan dunia aja. Wah. Mimpi handak bebini ke
Nah, anak babini lah bangun, aduh aneh aja babila babini bangun guring babini aja terus sampai anak guring babini sampai guring ya mimpi babini juga atau mimpi apalagi begawi bangun guring pikiran begawi sampai anak guring begawi sampai ke mimpi-mimpi begawi dunia aja terdedak waktu untuk beribadah kepada Allah. Nah ini rugi orang. Maka inya kada mampu jua menghitung keburukan atau dosa yang ada pada dirinya saking banyaknya sudah. Jadi sudah urusan dunia itu bisa membahayakan kepada diri kita. Nah jadi solusinya, nah, dari dua nasihat ini solusinya nih supaya kita ini selamat dan nyaman hidup di dunia, pertama bermodal takwa tadi. Walaupun hidup di dunia tetap jalankan kehidupan dunia, begawi, berusaha, sekolah yang sok masih sekolah silahkan nuntut ilmu, sudah lulus sekolah kuliah begawi, silahkan begawi kayak apa aja, cita-cita kejar setinggi-tingginya cita-cita, boleh silahkan, tapi ingat modal dasarnya dahulu takwa. Arti takwa ini jangan meninggalkan perintah Allah, jangan meninggalkan syariat agama Allah, kuncinya itu. Maka ada istilah bahasa itu begini, walaupun masih berbuat salah tapi tidak meninggalkan sholat, walaupun susah tapi tidak meninggalkan sedekah. Ada istilah-istilah itu. Artinya apa? Ya dunianya dapat, akhiratnya pun digawi juga. Jangan sampai bila sudah tak ke dunia lalu akhirat tinggal, jangan. Modal awalnya ini dahulu. Ibarat kalau orang tuh ada yang berjualan, berdagang dah. Asalnya berdagang kacang. Kacang jadi jualnya. Kacang tanah tuh dijual. Bertambah untung. Jadi jualan pun bertambah juga. Asalnya tadi kacang, bertambah baras jualan. Limbah baras beruntung jual lawan kacang, bertambah lagi jualan gula tambahannya. Bertambah jenis jualannya bertambah. Nah, karena sudah banyak bertambah, untung tambah besar, tapi inya kada meninggalkan kacang yang awal asal usul modal inya hidup. Pahamlah. Nah, kayak itu juga kita hidup nih takwa dahulu modalnya. Takwa. Untung dapat kebaikan dari Allah berkat ketakwaannya tadi, rezeki lancar mengalir. Jangan ditinggalkan modal takwanya. Itu kunci. Banyak orang itu sudah merasa nyaman hidup. Asalnya gini, sembahyang rajin. Asalnya ke masjid rajin sembahyang, puasa Senin Kamis rajin puasa, majelis taklim rajin majelis taklim. Karena rajin ibadah bertakwa kepada Allah, Allah berikan kebaikan untuk hidupnya. Usahanya jadi lancar, rezekinya bertambah, keluarganya nyaman. Merasa rezeki bertambah, usaha lancar, segala sesuatu ada, hendak nukar apa aja ada duitnya. Lawas-lawas nih, karena merasa nyaman sudah. Ibadah yang tadi biasa digawi berkurang sudah. Usaha berbanyak, ibadah berkurang. Majelis taklim tadi turun, kada turun lagi sudah. Yang tadi puasa rajin Senin Kamis, kada kawa puasa lagi. Gawi berbanyak sudah gawian, uyuh nejar. Puasa nih gawian banyak. Sembahyang kena-kena dahulu. Nah, awal nih mulai meninggalkan modal awal. Nah ini bisa berbahaya, ini yang dimaksud bahaya. Kayak tadi, kacang tadi, mentang-mentang yang lain sudah rami, payu, kerusah lagi penjualan kacang, sudah yang lain ya. Padahal modal asal hidupnya, sehingga mampu menukar jenis makanan jualan yang lain itu adalah kacang.
itulah. Nah, jadi kita modal hidup nih takwa dahulu. Bila sudah sukses kena, jangan tinggalkan takwanya. Jangan mentang-mentang sukses, ah sudah suksesam, sudah berduitam, kada perlu lagi amah sembahyang, kada perlu lagi amah sembahyang duha, atau kada perlu lagi sudah berduit sudah. Ya kalau dahulu rajin sembahyang duha supaya banyak duit, supaya lancar jeki. Sudah berduit, abduitam sudah, jangan kada usah lagi sembahyang duha. Nah ini meninggalkan modal awal, ini berbahaya. Modal awal ditinggalkan. Nah kira-kira itulah, mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dipahami. Mudah-mudahan kita ini istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah. Berkah ibadah yang kita kerjakan, berkah ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين فرج على المسلمين.